Jik bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jik Kesehatanku Salam JAG. Oke sahabat JAG, kali ini kita akan memegang es balok ya. Nah sudah menunjukkan jam 6.20 menit. Oke, kita mulai memegangnya. Oke, berapa lama saya memegangnya teman-teman? Airnya menetes. Oke, airnya menetes. Ini sakit nih. Mambil dulu. Bila sudah mulai. Sudah mulai. Gak kuat guys, padahal sudah berapa ya, sudah 2 menit. Oke, sudah 3 menit. Sudah 40 menit teman-teman. Tangan saya sudah mulai membeku. Itu airnya menetes.
Tangan saya kedinginan, tapi di sini saya keringatan juga. Sudah 5 menit, yes. Tadi tuh kalau sekitar 2 menit ya kayaknya langsung kita terasa nggak kuat begitu. Tapi setelah melewati 3 menit menuju ke 4 menit kayaknya ke atas itu terasa ya hampir sama ya. Mungkin karena tangan juga sudah mulai mati rasa ya. Oke, itu sambil teman-teman lihat jamnya berjalan ya, itu jamnya berjalan. Sengaja saya simpan jamnya di situ supaya teman-teman juga melihatnya. Tadi jarum merahnya itu menunjukkan di nomor 4 ya. Kita mulai. Intinya tadi cuma pembukaan sedikit dan ini berjalan sesuai menit pada HP ya. Ini tanpa saya edit, paling editnya saya hanya menambahkan musik kali ya. Dan di sini saya tidak cut-cut ya, saya tidak potong supaya memang langsung kelihatan. Kalaupun memang nanti melewati 8 menit saya pegang, saya akan memotongnya, saya akan angkat karena supaya tidak terlalu lama mengambil waktu teman-teman untuk menonton. Tuh airnya menetes karena tangan saya juga sambil mungkin panas ya, kepanasan dan panas ketemu dingin, jadi esnya meleleh. Oke, sudah melewati 8 menit, jadi saya akan pause kayaknya karena yang jelas jujur karena ini tidak memuat memori. Oke, saya lepas yang satunya untuk memperlihatkan kepada teman-teman dengan saya. Nih, agak seperti mati rasa. Nih, merah ya.
Oke, lihat jarum merahnya di jam sudah di 6 ya. Berarti sudah melihat bahwa itu sudah menunjukkan 10 menit lewat ya. Saya memegangnya. Kita tadi teman-teman saya pause tadi di sini, saya waktu pause saya belum pernah melepas ya teman-teman, saya hanya untuk menekan layar. Setelah itu saya seperti ini kembali, itu jamnya sudah terlihat ya. Barangkali teman-teman kalau tidak percaya bisa di duetin. Ini sudah kalau di layar sih sudah 11 menit lewat 25 ya, karena tadi kita pause, tapi ketika dilihat di jam sesuai nilai dari nomor 4 itu sudah hampir mencapai 20 menit saya memegang seperti ini dari tadi. Saya lepas lagi sebentar, tapi ini masih memegang. Saya hanya ingin memperlihatkan tangan saya. Ini agak merah ya, agak merah. Agak merah teman-teman. Ini kayak sudah tidak ada rasa sih ya. Jadi saya rekam sampai mungkin ini memori saya sudah hampir penuh ya. Nah, saya akan merekamnya. Tadi saya pause karena saya berpikir bahwa oke guys, sudah hampir menunjukkan kembali di nomor 4 ya. Maaf tadi memorinya habis, jadi langsung mati begitu saja. Nah, setelah kita tim menghapus beberapa dari kamera, jadi bisa saya lanjutkan kembali memperlihatkan. Tapi sambil tadi kamera mati itu saya tetap memegangnya teman-teman. Ini sampai kelihatan ya, kelihatan bekas tangannya. Mungkin ini tangan saya kelihatan gak? Nah, tangan saya masuk nih. Mungkin kalau tidak terlalu jelas nih tempat tangan saya, tempat jari saya nih. Kelihatan gak? Kalau dari hitam mana ya? Tuh, ini teman-teman kelihatannya tempat jari saya ini. Tuh, masuk saking lamanya 1 jam, kita target 1 jam. Oke, sudah hampir menunjukkan di 4 teman-teman. Jadi siapa tahu teman-teman kurang percaya bahwa saya memegangnya 1 jam bisa diduetin. Jadi memang tangan saya sudah merah dan bahkan membentuk ya teman-teman. Tuh tangan saya masuk, masuk membentuk. Oke, 20 detik lagi. Nah, oke, sudah menunjukkan kembali di jarumnya ya, di nomor 4 teman-teman. Oke, sudah 1 jam kita memegangnya.
saya perlihatkan tempat saya memegang tadi itu, teman-teman masuk tangan saya di situ. Oke, saya lepas ya teman-teman sekarang karena sudah lewat 1 jam 1 menit. Saya masih sambil pegang, saya akan memperlihatkan kepada teman-teman. Ini ya, ini bekas tangan saya. Bekas tangan saya ini dan dua. Nah, adapun airnya tadi di sini tidak ada airnya. Nih, sekarang sudah ada nih. Dia meredah. Sudah penuh air. Dan ini teman-teman, jamnya tadi ini sudah lewat ya, tadi mulai di nomor 4 ya, jadi sudah 1 jam kita memegang esnya dan tangan saya terasa kayak tertusuk-tusuk jarum begitu, dan ini tangan saya memerah ya, kelihatan gak sih tuh merah. Dan saya merah ya. Oke, kita sudah memegang. Saya rasa sampai di sini saja ya jumpa kita kali ini. Nanti saya di video berikutnya menjelaskan bagaimana rasanya setelah memegang tes balikin selama 1 jam. Oke, sampai di sini saja jumpa kita kali ini. Salam CAG, duetin kalau bisa 1 jam dengan es balok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.